boleh diceritain nggak sih Mas, hari ini tuh ada kegiatan apa di sini? Hari ini ada pameran dan gelar karya yang sebenarnya ini adalah tindak lanjut dari acara kita yang pertama di Pekan Lalu, Klasik. Kita melakukan jelajah budaya dan di sana juga ada kegiatan untuk menghasilkan karya dalam bentuk apapun, bisa tulisan, bisa video, bisa foto, bahkan lukisan juga bisa, yang akhirnya itu di gelar karyakan di pekan berikutnya, tepatnya di hari ini di Tanda Tanya Coffee. Oke, untuk tujuannya sendiri ini Mas, gimana Mas? Sebenarnya kalau kita tujuan, ini adalah langkah yang paling tidak kita sebagai generasi muda coba upayakan, yaitu mengangkat segala permasalahan dan potensi yang ada di daerah-daerah. Dan biasanya kalau kita mengangkat potensi itu apa ya, ya biasa aja caranya, karena mungkin pakai cara-cara yang apa ya, birokrasi, nanti ke kelurahan, nanti ke kecamatan. Dan enggak, kita angkat di sini, kita potret realitas sosialnya, ya kita tunjukkan bareng-bareng bahwa inilah yang terjadi di Selamaran hari ini. Untuk pesertanya dari yang kan ini gelar karya Mas. Ini karyanya dari mana aja sih? Nah, acara ini sebenarnya kolaborasi dari berbagai komunitas. Ada komunitas yang fotografi, yang visualnya itu ada Mata Lensa, yang kepenulisannya juga ada Sekolah Sogan, juga ada Anthropology Research Expedition, ada juga Bumi Wastra, ada juga Gerakan Peduli Anak Difabel, dan terakhir juga ada juga dari Duta Wisata. Jadi mengarahkan ini karya-karyanya ini bisa dari komunitas itu, bisa dari panitia sendiri, bisa dari peserta. Oke, berarti siapapun sebenarnya bisa ya Mas? Siapapun bisa. Oke. Mungkin kenapa sih diadakan Klasik ini, mungkin ada latar belakang atau keresahan apa gitu Mas dibaliknya gitu? Mungkin karena saya punya background antropologi, background budaya, dan ada kegelisahannya ketika kita bicara soal permasalahan atau realitas sosial hari ini, anak-anak muda itu selalu pikirannya ngawang gitu kan, di langit, di dunia maya dan lain. Tapi sebenarnya kita jago berdebat di Twitter dan lain, tapi nggak tahu realitas bahwa ternyata masih ada satu kawasan yang besok mau makan apa itu bingung, anaknya mau sekolah aja bingung gitu. Kita nggak pernah lihat secara langsung di situ, dan itu tujuan dia generasi muda seperti saya dan teman-teman lainnya melihat realitas yang ada bahwa ini yang real. Kita mungkin keren lah di lingkungan kita masing-masing, tapi apalah arti kekerenan kita kalau tetangga kita sendiri masih kurang. Untuk harapannya nih Mas, dengan adanya Klasik ini kayak gimana? Sudah, harapannya mungkin yang kita salah satu tujuannya adalah mengangkat permasalahan dan potensi. Harapannya agar segala hal yang kita angkat ini kemudian diolah, baik itu diolah oleh pemerintah maupun diolah oleh masyarakat sipil atau komunitas atau mungkin perusahaan gitu. Dilirik. Ini menjadi satu lahan untuk bekerja sama dalam kebermanfaatan untuk Mbak Sekar, bisa diceritain nih salah satu karyanya itu mungkin namanya apa, dan mungkin berangkat dari keresahan apa sih biasanya dibalik karyanya itu diceritain kayak gitu. Iya, ya mungkin dari yang mulai mensort dulu mungkin ya, pasti kan yang eye catching, aduh gede apa tuh. Oh iya. Ini kalau dari judulnya itu aku ambil dari piece yang ini, bagian yang ini. Kan dia itu kayak penguin lagi ciuman gitu kan. Dia itu aku sebut dengan pagutan. Pagutan. Jadi pagutan itulah dan itu. Tapi di sini untuk biar biasa itu aku pakainya itu kayak aku bikin penguinnya itu menjadi kayak animal. Jadi animal itu berangkat dari tangan manusia yang dia itu bisa menjelma jadi hewan ini. Kalau misal contoh mungkin kayak gini bisa jadi kepala angsa gitu. Di sini juga bisa kayak gini. Ini lagi pagutan, lagi bersatu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa aku gambar ini? Jadi berawal dari makna bahagia seseorang itu gimana sih? Kalau dari yang aku simpulin,
makna bahagia seseorang itu bukan terletak pada tempat, waktu, atau bahkan kayak sebuah peristiwa. Tapi menurut aku, definisi bahagia itu ketika kita berada dalam suatu lingkup nyamannya kita sendiri. Kayak mungkin di sini bahagia aku terletak pada orang, bahagia aku terletak waktu aku masih ngelukis gitu kan. Nah, jadi aku definisikan sebagai mungkin kalau misal orang lihat sekilas itu lihatnya itu gambar romantisme, romantisme dimana cinta gitu kan, bahagia juga cinta, romantisme juga. Nah, seperti ini. Tapi di sini yang pingin aku bawa, yang pingin aku lihatkan ke orang-orang bahwa bahagia itu gak cuma romantisme aja, gak cuma sih tentang dua insan lawan jenis saling memotivasi atau gimana. Nah, ini bisa, ini juga sebagai simbolis antara kita dengan kebahagiaan yang kita anut gitu. Oke. Untuk pengerjaan ini berapa lama sih, Mbak? Kalau pengerjaan itu 1 hari. Iya. Cuman mungkin mikirnya ya yang lama ya. Kalau misal ini tuh kayak mungkin hampir seluruh karya aku untuk eksekusi aku bilang bisa dibilang cepat, 1 hari bisa langsung jadi. Tapi buat menyimpulkan keresahan yang aku dapat itu, terus juga menyalurkan keresahan itu menjadi sebuah gambar, sebuah lukisan, itu cukup lumayan makan waktu. Jadi bisa tuh ada suatu kita ketika aku gambar juga ada judulnya itu melampah-lempah. Kalau misal kalian penasaran bisa cek di Instagram aku. Jadi di situ itu emang disengajakan buat pameran. Udah ada tuh tema di sini-sini. Cuman untuk eksekusi itu berarti tinggal hamin 3 harian. Nah, selebihnya itu emang buat mikirnya itu lama enggak, kayak ngulik ini apa sih, ini apa sih, tentang apa sih, tentang apa sih gitu. Untuk pamerannya sendiri ya aku harap sih dalam lingkup Palman ya kayak mbaknya tadi bilang memang masih jarang pakai banget, ada agenda tahunan. Cuman kan kalau misal kita dari kitanya itu ingin berkembang terus nunggu agenda tahunan kan kapan berkembangnya gitu ya mbak ya, harus cari jalan sendiri. Nah, aku harapnya dengan adanya pameran kayak gini, mungkin nggak cuman aku ya, mungkin kalau misal ini oke masih aku gitulah karena yang lainnya itu belum ada info atau kurang punya info, mungkin setelahnya bisa menggeret seniman-seniman yang ada di Palembang terutama ya, yang bisa lebih maju. Okelah, ayo barengan maju bareng gitu. Jadi wadah ya mbak. Iya, jadi wadah gitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.